Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, saya mengambil kesempatan untuk sama-sama pada hari ini bagi perkongsi sedikit perjalanan lah seharian selaku amanah diamanahkan menjadi wakil rakyat untuk kawasan Dun Kemasik. Biasanya pagi saya mulakan dengan minum pagi bersama dengan masyarakat ataupun rakyat setempat. Biasanya kita akan turun dan bergilir-gilir lah ke kampung-kampung sekitar Dun Kemasik. Seawal 8 pagi mungkin kita akan duduk bersama masyarakat minum. Seterusnya kita akan pergi ziarah dan melawat ke tempat-tempat yang dirancang untuk diziarahi dan dilawati. Selesai untuk hari ini, saya selesai minum di Tasik, jalan apa kampung Goncengan. Saya alhamdulillah sempat singgah ke pantai Kemasik. Sekarang program pembinaan ataupun pembangunan ke pantai Kemasik sedang berjalan. Alhamdulillah, tujuan besar untuk projek tersebut yang telah diluluskan oleh pihak Kerajaan Negeri Terengganu yang dijalankan oleh Jabatan Perparitan dan Saliran Negeri Terengganu bagi memastikan keselesaan para nelayan yang berada di Kemasik. Mereka sekarang menghadapi masalah untuk keluar ke laut disebabkan oleh perubahan muka sungai, juga ombak terutama sekali musim tengkujuh. Di samping itu juga muara pantai, pesisir pantai semakin hari semakin dihakis. Justru kita berharap dengan siapnya KERF, projek yang telah dapat belanja daripada negeri Terengganu, ini insyaAllah dapat menyelesaikan dan memberi keselesaan kepada para nelayan, terutama sekali para nelayan di Pantai Kemasik. Seterusnya juga kita pergi menziarahi beberapa penduduk lah. Biasanya kita lihat kepada asnaf ataupun melihat kepada komuniti sekampung lah. Hari ini alhamdulillah kita dapat singgah kepada beberapa rumah masyarakat di Kampung Goncengan. Seorangnya sudah berumur lebih kurang 80 tahun dan beliau bersama keluarga dengan masalah kesihatan, dan alhamdulillah bersama kita juga dengan dalam sesi tersebut JKM lah, bagi memastikan bantuan dan sokongan bantuan kepada mereka dapat terus diberi dan dijalankan. Alhamdulillah, sempena hari Tahun Baru Cina, setelah kita ziarah, kita juga pergi singgah ke Kampung Air Jernih. Terdapat sebuah sekolah rendah Cina di Kampung Air Jernih Dun Kemasik dengan pelajar lebih kurang 80 orang. Kita dapat kesempat untuk memberi sumbangan ataupun sedikit sumbangan lah untuk sambut Tahun Baru Cina, dan juga kita dapat bersamalah dengan para guru dan masyarakat setempat di Air Jernih, insyaAllah. Untuk Dun Kemasik, harapan besar masyarakat sudah pasti adalah antara lain di samping kerja utama selaku bandar ataupun tempat yang diberi nama sebagai Kuwait Terengganu atau Kuwait Malaysia, kerana berhampiran dengan industri minyak dan gas yang berada di Kemasik. Mereka juga sebahagiannya ada nelayan, ada petani, malah ada juga mereka-mereka yang bekerja sebagai peneroka felda. Justeru kerencaman sosio ekonomi penduduk di seluruh Dun Kemasik, harapan saya untuk kita sama-sama berusaha dengan kerajaan negeri bagi membina peluang-peluang pekerjaan baru.
kita telah mengenal pasti kaedah ataupun pendekatan bagaimana kita berusaha untuk meramaikan golongan-golongan muda menceburi bidang pertanian sebagai contoh di sektor pertanian fitogasi. Alhamdulillah, sebagaimana kerajaan negeri sebut dalam sidang dewan terdahulu, sedikit peruntukan akan diberikan kepada pusat fitogasi di kampung cabang. Alhamdulillah, insyaAllah ada juga peluang-peluang orang-orang muda untuk berkecimpung di bidang penternakan, terutama sekali musadu, kambing dan seumpamanya. InsyaAllah, di samping itu juga kita kena pasti mungkin untuk kita bangunkan bandar baru Kertih yang dibina ataupun dibangunkan semenjak 1986. Masih lagi statusnya masih lagi sebagaimana tahun-tahun terdahulu. Harapan besar kita untuk kita bangunkan ataupun kita usahakan supaya bandar baru Kertih lebih ceria dan lebih segar lah untuk industri ataupun sumber-sumber ekonomi baharu, insyaAllah. Alhamdulillah, beberapa persetujuan terutama sekali kehendak rakyat adalah berkenaan dengan rumah mampu milik. Kerajaan Negeri Terengganu telah bersetuju untuk membangunkan kawasan rumah mampu milik, diberi nama Rumah Mampu Milik Goncengal Fasa 2 di Kemasik. Sebanyak 200 unit telah dipersetujui oleh Kerajaan Negeri untuk dibangunkan. Seterusnya ada juga pemaju-pemaju swasta yang akan bersama-sama untuk membangunkan ataupun menyediakan rumah-rumah mampu milik kepada seluruh masyarakat keseluruhan, insyaAllah. Dan sudah pasti Dun Kemasik adalah tempat yang sangat-sangat penting terutama dari segi industri berat dalam mencapai cita-cita untuk kita membina sebuah negeri Terengganu yang maju, berkat, sejahtera. Kita berharap, kita berdoa bersamalah semoga kita dapat membina sebuah negeri sebagaimana yang kita cita-cita nanti, insyaAllah. Terima kasih atas sokongan semua. InsyaAllah kita akan segarap seiring bagi memastikan kita mencapai apa yang kita idam-idamkan tersebut, insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.